antisipasi gangguan Kamtipmas selama di bulan Ramadan, kami telah melakukan evaluasi bahwa sering terjadi tawuran atau aksi kekerasan setelah selesai sholat tarawih sampai dengan sahur. Sehingga kami menggelar operasi suci Ramadan di 15 titik untuk mengantisipasi tawuran tersebut. Dan kami telah berhasil menggagalkan berbagai aksi tawuran yang terjadi di wilayah kota Sukabumi sekitarnya. Dan 2 orang kami tetapkan sebagai tersangka.